Nah, ini teman-teman, kita ada di salah satu greenhouse atau lapak di daerah ini dengan Abang siapa? Mohon maaf. Bang Adis. Bang Adis, bisa lihat sini, Bang? Ini alamatnya di mana, Bang? Di Pengasinan. Pengasinan ya. Depok ya. Oke, untuk nama lapaknya apa? Paijira Flora. Nah, nanti untuk alamat sama nomor telepon teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Tapi ini bisa online juga ya, Bang ya? Oh, bisa, bisa. Bisa online ya. Nah, ini di sini Bang siapa tadi? Bang Aziz. Bang Aziz. Ya. Bang Aziz ini khusus koleksian ya, Bang ya? Sama proyek juga. Oh, ada proyek juga. Ini ya. Kita ke koleksiannya dulu. Oke, kita mulai dari mana, Bang? Ini ya, Bang ya? Iya, ini. Ini apa, Bang, namanya? Ini Pink Princess. Pink Princess ya, philodendron ya. Ini kan ada yang besar nih, Bang. Ya. Ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, kisarannya berapa, Bang? Kalau yang sedang kayak gini paling kita jual nih. Iya. Kayak gini ya. Warnanya udah cakep. Uh-huh. Gitu. Ini 1,5-an. 1.500 ya. 500. Ini yang paling murah, Bang ya? Iya, ini udah termurah sih. 1.500. Harga petani. Oke, nah untuk Pink Princess paling mahal nih, Bang, berapa? Yang seperti apa? Pink Princess yang mahal paling yang udah besar ya, kayak mm-hmm. ini ya. Oh, ini ya yang ya, udah masuk turus ya, Bang ya? Iya, pakai turus ya. Ah, ini berapa, Bang? Ini kisarannya. Ini kisaran 7 jutaan. Berarti untuk yang kecil 1.500, untuk yang besarnya 7 jutaan ya, Bang ya. Ini harganya masih bisa goyang-goyang ya, Bang ya? Insyaallah bisa, lebih banyak. Oke, ini ada Florida Beauty. Ah, iya betul. Nah, ini Florida Beauty ini berapa, Bang, kisarannya? Kalau itu banyak, yang satu daun, satu daun tunas gini ya. Huh? Oh iya, ini udah ada tunasnya ya, teman-teman. Iya. Ini berapa, Bang? Belum di kita jual dulu, ini lagi ditanam ya. Nah, ini saya mau tanya yang sudah dilepas mana, Bang? Nah, ini. Oh, yang ini. Ya. Oke, ini Florida Ghost Beauty ya, Bang ya? Enggak, Florida Beauty aja. Oh, Florida Beauty ya. Oke, ya. Berapa ini, Bang? Ini kita minta 12.500. 12.500 nih, teman-teman. Besar. Terus parigatanya juga mantap nih. Udah nampak ya, Bang ya? Iya, daunnya besar udah. Cakep nih. 4 mau 5 daun. 5 daun. Tapi ya, kalau mau bibitan nanti bisa ya, Bang ya, untuk 1 atau 2 daun ya, Bang ya? Bisa. Bisa request aja ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini apa ini, Bang? Ini WK itu. Philodendron White Knight. Oh, White Knight ya. Ya, White Knight. Ah, ini berapa, Bang, kalau di sini? Ini 1.700. 1.700 nih, teman-teman. Bisa nego ya. Iya. Ini juga jarang di pasaran. Hmm. Oke. Nah, kalau ini anturium apa, Bang? Ini Clarene Perium. Oke. Hybrid ya. Hybrid ya. Oke. Okay. Yeah. Ini berapa, Bang, kalau di sini? Ini paling sekitar 800.000 ini. 800.000 ya. Yeah. Bedanya di mana, Bang, sama yang kristalinum sih? Ya, kalau yang itu daunnya nggak panjang kayak gini, agak opal gitu. Oh, cuma ini juga lebih tebel ya, Bang ya? Lebih tebel ya. Sama kayak apa? Tarantula ya. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Cuma ini dia lebih tebel, ya, lebih glossy. Oke, kita ke sini. Oh, ini, Bang, ada Milano ya, Bang ya? Ini beda lagi nih. Oh, ini beda lagi. Ya. Oke, ini apa ini? Ini White Wizard. White Wizard ya? Ya. Pillow White Wizard ini berapa, Bang? Ini 2 juta. 2 juta ya? Ya. Oh, ini Sultan-Sultan sama Sultan ini. Oke. Nah, ini ada QRC. Apa? QRC Polium. QRC Polium. Ya, ini termasuk masih lumayan langka juga sih. Oke. Daunnya lebih halus nih. Ini berapa, Bang, kalau di sini? Ini sekitar 6 jutaan. 6 juta nego. Ya, bisa nego ya. Iya. Oke, ini dengan Bang Aziznya. Daunnya. Kalau pengiriman lewat Gojek juga bisa nanti, Bang ya. Bisa, kalau untuk Jabodetabek ya. Bisa diantar juga kalau dekat. Kalau dekat. Oh, COD nah, gitu bisa ya, lihat barangnya dulu atau datang aja biar enak ya, Bang ya. Iya, biar enak sih. Sekali ngopi-ngopi ya, kan. Betul. Ngopi di sini santai. Iya. Nah, ini ada Milano nih, Bang. Kalau Milano kan ada yang 4 daun ya, ini 4 daun. Iya, 4 daun. Ada yang 5 daun dan ada yang udah rimbun nih. Ini kisarannya berapa, Bang, kalau untuk Milano? Kalau Milano apa Mican sih? Milano ini. Milano ya? Iya, Milano. Oh, ini teman-teman Milano ya, jadi belakangnya ini hijau. Berapa ini, Bang, kalau Milano? Yang kecil ini kita jual paling sekitar 500-an. 500.000 ya. Oh, ini teman-teman ada philodendron Milano 500.000, 700.000 sama ini sekitar 800 ya. Oh, ini 800 nih, udah mantap banget. Enggak beda aja, tapi mending yang 800 sih kalau saya lihat ini. Udah rimbun ya. Dan dia daunnya bisa lebih besar lagi ya, Bang ya, Pak Melano ya. Bisa sampai 1 meter bisa. Kalau udah indukan gitu. Oke, ini apa sih, Bang? Ini Amidrium variegata ini. Amidrium variegata ya, saudaranya Monstera ini. Berapa ini, Bang?
Ini paling sekitar 700 ribuan. 700 ribu nih teman-teman, yeah. Ada Amidrium variegata. Udah murah meriah daun. Dan langka di pasaran. Mana lagi nih, Bang? Nah, ini WK besar nih. Oh, ini yang whitener besar ya. Berapa yeah. ini, Bang? Ini paling kita jual sekitar 2 juta setengah. 2 juta 500 ya, Pilo Dendron Kopilo ini. Dia cepet ya Bang ya pertumbuhannya ya. Cepet terus produksinya juga mudah gitu. Dan gak rewel enggak, perawatannya. Tuh, jarang busuk lah. Itu apa Bang yang di pojok-pojok? Oh ini ada berlemek sih ya Bang ya. Ya berlemek variegata. Nah kalau yang udah rimbun ini berapa ini Bang? Ini indukan kita ngejual ya, paling di sana ada ntar. Oh ini disimpan dulu ya. Apa nih kalau ada mau bisa japri aja. Iya betul. Oke kita langsung ke greenhouse satunya nih teman-teman. Kita ikutin Bang Azisnya langsung. Ini cakep ini. Ini apa ini? F1. Oh ini yang F1 ya? Iya keren nih warnanya bagus sudah. Ini berapa dilepasnya Bang? Ini paling sekitar 5 juta ini. 5 juta ya? Ini anaknya banyak tuh, ada 3 kalau nggak salah, 3 tunas. 1, 2, mau mata lagi 3, 4 bisa dicacah dahkan. Ya? Iya. Mau jual lagi balik modal. Ya kan kalau ada yang mau. Nah, teman-teman kita ke greenhouse satunya. Nah ini yang dijual nih apa? Yang Burlemax ya? Yang Burlemax variegata. Ini berapa Bang kalau ini, per polybagnya? Kita jual per 10 pot ya. Oh per ini, 10 pot? Iya paling sekitar 2,5an. 2.500.000 per 10 pot? Enggak, 250. Hah? Oh 250 per 10 maksudnya? Enggak, satunya 250.000. Oh satunya 250.000. Kalau per 10 berarti 2.500.000. Oke. Bisa nego-nego dikit lah. Nanti kok satuan nggak bisa? Satu polybag gitu? Satuan kita jarang sih kalau ini. Oh jarang ya? Oh berarti buat kalau yang kalau mau dijual paling. Lagi gitu ya Bang ya? Iya. 250 per 10 pot berarti 2.500 ya Bang ya. Dan stoknya pun lumayan banyak ya Bang ya. Banyak, ya. Kok dia cepat nggak sih Bang kayak yang berkele biasa itu pertumbuhannya? Agak sedikit lambat lah. Karena emang variegata soalnya ya. Semua ya. Variegata kan memang agak lama ya. Nah kalau ini apa? Ini apa ini Bang? Singonium. Singonium yellow ini. Oke yellow ini. Variegata ya. Iya ini kita jual. Berapa? Sekitar 400 ribuan. 400 ribu nih teman-teman yeah. Ada Singonium yellow variegata ya. Nah ini indukan. Kalau ini indukan nggak dijual ya? Ya indukan itu dijual aja sih kalau cocok harga mah bisa nego japri nanti. Japri aja. Oh ini stok yang berlemax Bang? Itu sama Bang? Iya itu disini. Cuma agak kecil masih belum sehat. Oh belum sehat lah, ya masih di keep dulu ya. Ini apa Bang? Squamiferum apa? Florida ya. Florida Ghost ya? Florida, ya ada ghostnya ada biasanya. Oke, gitu. Ini berapa Bang kalau di sini Florida? Kita jual 80.000 ini, murah. Wow, ini teman-teman ada Philodendron Florida. Dia 80.000 bedanya sama Pedatum kan di ini ya Bang ya, di ya, batangnya ya. Batangnya dia berbulu kalau Pedatum. Sama agak merah ya. Ya Pedatum kan dia hijau. Oh, ini enggak hijau. Ini kayak koleksi wajib buat penyuka Philodendron ya. Kalau Florida ini. Florida. Tetra sperma juga ada. Oh ini Rapidophora ya Bang ya? Enggak, ini Tetrasperma. Iya, Rapidophora Tetrasperma namanya. Monstera Tetrasperma. Oke, berapa ya. Ini Bang? Ini paling kita jual polybag ini paling sekitar 170-an. 170.000 ya, iya. Tetrasperma ya. Iya, Monstera Mini. Oke, Mini Monstera. Iya. Dan di sini juga saya lihat ada ini Bang, Epipranum Sangrila. Variegata. Iya, ada. Ini jual apa enggak Bang? Itu induknya paling yang di sana ada di belakang sana. Oke nanti kita ke belakang dulu ya. Iya. Koleksi tanamannya. Ini Singonium apa nih Bang? Pink Splash. Ini Pink Splash ya nih kalau ini udah sehat. Oke ini Pink Splash ini berapa di sini? Ini paling sekitar jual sekitar 150 sampai 200 ribuan. Wow nih teman-teman ada Singonium Pink Splash di Bang Azisnya ini 150 sampai 200 ribuan ya tergantung ya, kondisi tergantung tanaman kondisi, sama ya. Kerimbunannya ya Bang ya. Betul. Ini jual juga enggak? Itu kita indukan paling yang di sana ntar. Oke ada. Nanti kita lihat ini Alocasia Black Velvet. Ya. Ini alias ya. Nah ini serimbun ini berapa Bang? Paling ini sekitar kita jual 650-an. 650 nih teman-teman ada Alocasia Black Velvet dan udah gede banget ya, udah setangan saya untuk daunnya. 650 masih bisa goyang-goyang dikit. 3-4 anak tuh. Oh ya, udah ada 4 rumpun ya Bang ya. Rumpun ya. Bisa dicacah. Kita ke sebelah sini Bang ya. Nah ini ada apa? Pariaiso Verde. Pariaiso Verde ya, Philodendron ya Bang ya. Dendron, ini mau dikasih tahu apa japri aja?
boleh, di Japri juga boleh. Berapa bang kalau dikasih tahu kira-kira? Paling ini kita kalau harga umum ya. Kalau Japri mungkin bisa kurang. Oke, okay. Kalau umumnya kita, berapa? Ini jual 1,2 lah. 1.200.000 nih teman-teman. Iya, cuma kalau kita mau Japri biar lebih kenal nanti kasih korting. Iya betul. Tareso Verdi, ya. Philodendron ini juga wajib buat yang penyuka Philodendron. Cakep dia daunnya. Bang, teksturnya begitu ya bang ya? Epi ini. Nih, Epi Penum Variegata ya bang ya? Iya. Nah kalau, wow ini udah pecah daun bang. Udah besar ya? Udah besar. Oh tuh teman-teman, Epi Penum Variegata. Ya. Ini berapa bang kalau udah pecah daun gini? Ini paling kita kisar sekitar 800 ribuan. 800 ribu ya, tapi murah, sudah ya pecah daun dan variegatanya sudah nampak ya bang ya? Iya. Tapi bibitan juga ada nanti bang? Ada. Ada ya di belakang mungkin ya. Oke, kita lanjut ke ini apa sih bang? Yang ini ngejalar silver ini? Itu apa lagi saya? Kalau yang lapak yang kita lewati ini juga ada Epi Premium variegata ya? Ini apa? Ini bukan Epi Premium. Oh apa? Ini apa? Ini Mamba. Yang ini bang. Oh ya ini Epi. Ini berapa? Ini paling sekitar 400 ribuan. 400 ribu ya, yang ekonomis ya. Itu marble. Ini marble. Ah ya, marble variegata ya bang ya. Yes. Berapa ini bang kalau marble? Dua, paling ini sekitar 200. 200 ribu ya. Ya. Oke, ini saya lupa namanya apa itu. Itu apa ya? Saya juga lupa ini. Noel. Super apa namanya? Super potos. Oke ini dulu nih bang, Glorioso bang ya, ya, coba Glorioso. Abang bisa minta tolong diambilin. Sebesar itu berapa bang? Ini paling sekitar, kita jual sekitar 200 ribuan. 200 ribu ya, tapi ya udah daunnya udah besar. 3 daun ya. Oke. Bisa pilih-pilih lah, banyak pilih. Oh ini sama semua ya, 200 ribuan ya bang ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oh ini ada juga Singo Albo Variegata nih bang. Induk itu. Oh induk belum dijual. Di sana ada. Oke nanti kita ke sana semuanya ya. Sana kayaknya yang bibitannya bang ya. Ini apa bang? Ini violin. Violin golden ini. Nih. Oh iya soalnya dia kuning gitu ya bang ya. Emang tekstur daunnya kuning ya? Iya karena dia golden kan. Oke kalau di sini berapa bang? Golden ini. Violin golden paling ini sekitar jual 150-an. 150 ribu ya. Ya. Ini semuanya sama. Sih. Ada yang lebih lah. Kalau ada yang daunnya lebih rimbun. Berarti kisarannya berapa? 150 sampai 200 ribuan. 150 sampai 200 ribuan, tergantung kerimbunan daunnya aja ya bang ya. Cakep loh dia teman-teman, kayak lemon lime gitu bentuknya. Violin, tapi ini emang dia begini terus ya bang ya daunnya bentuknya. Betul. Golden terus ya. Yang hijau ada lagi nih. Oh yang hijau, yang biasa. Nah ini kalau ini violin hijau ini biasa ini. Oke berapa ini bang kalau yang biasa ini? Ini paling sekitar murah sih ini paling sekitar 90-an. 90 ribuan ya, iya. Dan stoknya pun juga banyak. Itu juga ada Ataba. Ah ini Ataba Ponce. Dijual apa enggak ini bang? Ini induk paling yang di sana ya. Ada, oke ya. Nanti kita ke sana ya. Ini teman-teman di sini khususnya akan coba kita langsung ke. Oh ini bang satu lagi nih ada Melano. Dijual juga apa enggak? Ini dijual. Berapa bang kalau yang paling ini sekitar 200-an. Oh ini teman-teman ada Melano ekonomis dia 200 ribu. Ini apa bang? Anakan apa ini? Itu Melano juga ya. Oh Melano ya tapi ya. Belum terlalu manjang ya daunnya ya. Masih bulat. Masih bulat. Ini? Itu Ataba Ponce itu. Dijual? Jual. Nah ini berapa bang kalau Ataba? Yang ini Ataba yang kecil kayak gini paling 150-an. 150 ribu nih teman-teman ada Pilo Ataba Ponce ya. Iya Ataba Ponce. Dan udah kupingnya udah jadi ya bang ya. Betul. Oke, dan di sebelahnya indukan juga ini bang, Black Cardinal. Oh ya indukin. Indukan ya. Oke. Mau dibanyakin dulu. Oke kita langsung ke yang bibitan ya bang ya. Ya. Boleh. Ini teman-teman bisa lihat ya stoknya. Ini pink pinja semua bang ya? Iya betul. Banyak nih kalau mau pink pinja pokoknya ready stok deh. Oke. Tuh pink pinja sebanyak. Kita ikutin langsung nih teman-teman. Nah, ada cupang. Oh ini yang Ataba ya yang dilepas ya bang. Ini berapa bang kalau dilepas? Sekitar 300-an.
300.000 ya, yeah. Ada pilot Dendron Ataba Point C teman-teman. Rimbun. Di Bang Aziz cukup 300.000 udah rimbun. Udah ada akarnya pula ya Bang ya. Wah, ini udah bisa dipotong mungkin. Oh, udah bisa di stake ya. Nah, ini ada Singo Albo Variegata ya Bang ya. Ya, ini Albo Variegata. Berapa ini Bang? Sekitar 80.000-an. 80.000 nih teman-teman, yeah. Ada Singonium Albo Variegata. Semuanya sama apa ada yang beda? Enggak, ini ada Mojito-nya juga tuh. Oke, kalau Mojito berapa? Sama sih harganya 80.000-an ya, kisarannya ya. Maksud saya tuh ada yang lebih mahal atau lebih murah lagi mungkin? Enggak. Apa sama? Rata? Singonium rata ya. Rata sama. Ya, 80.000. Ini apa Bang yang ini? Golden? Ini sama ini. Ini jenisnya Mojito, cuma tapi warnanya belum terlalu nampak ya. Oke. Nah ini juga paling kayak gininya. Ini apa Bang? Ini saya nggak terlalu apa, kalau apa namanya? Agul-agul Snow White. Oh ini Snow White? Ya, ini Snow White yang kita jual. Kalau yang tadi induknya enggak. Oke, kalau gitu. Snow White ini berapa? Ini sekitar 70-an. 70.000 nih teman-teman, ya. Ada Singon, kok Singonium apa namanya? Snow White, Aglonema. Aglonema Snow White di ya. Bang Aziz berapa nih Bang? Ini 70.000. 70.000. Ini kan tapi lebih besar nih Bang. Nah, ini berapa kalau yang di ini? Masih kita mau indukin dulu. Ya? Oh, indukin dulu ya, mau dirawat dulu ya. Oke, ini juga enggak? Ini sama indukan semua. Indukan juga. Tuh Sangrilanya kalau mau. Oh iya, ini kalau Sangrila ini berapa ini Bang? Itu paling kita jual 100.000. 100.000 nih teman-teman, ada Epiprenum Sangrila Variegata ya Bang ya. Dia 100.000 dan ready stock. Kalau yang sebelahnya ini Bang? Nah, itu paling sekitar 50.000. Ini apa? Itu apa? Red Kongo mini. Red Kongo ya. Ya mininya itu. Yang mininya berapa tadi? 100.000-an. 100.000-an, 50.000-an. Ya. Jadi ternyata juga ini ya Bang ya, bibitnya sendiri ya Bang ya. Indukan ya. Ini indukannya ya. Menani sendiri. Oke. Okay. Kalau ini dilepas enggak Bang yang ini? Sente Variegata. Sente Variegata. Di sana paling. Oke. Okay. Itu juga enggak ada, di anda bolong bawa-bawa itu. Oh, ini jambal. Iya, ini yang anjan Sony biasa ya? Iya, banyak di satu kandangnya satu lagi banyak kita. Oh, kita nanti kita ke kandang satunya teman-teman. Coba kita mau lihat yang Sente Variegatanya dulu Bang. Iya, oke. Okay. Ada kirkit. Teman-teman kita yang ke Sente Variegata. Bang, saya dia sebutnya Alocasia dia. Iya, Alocasia ya. Sente Variegata. Makroriza ya. Ini berapa Bang kalau Sente ini? Ini kita pengennya sih jualnya root nih, ada 98 pot, kita minta 5 juta. Oh, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, nanti 6, kami tambah 2 lagi, 2, ya. Semuanya 8 pot. 8 pot berapa? 5 ribu ya? 5 juta ya. 5 juta ya. Dan sudah nampak semuanya. Nah ini di masih di lapaknya Bang Aziz, ternyata juga ini ya Bang ya? Ya, kita kebetulan lagi. Nani sendiri ya? Ya, oh, ini yang aglonemalistik. Nah di sini juga saya lihat ini Bang ada Germani apa nih Bang? Germani itu stang merah ya. Stang merah ya? Hokeri batang Hokeri, merah. Hokeri batang merah ya, Hokeri stang merah. Ini berapa Bang kalau yang Hokeri batang merah ini? 150-an. 150.000 nih teman-teman. Nah, ini Germaninya. Cobra. Bukan. Ini Cobra varian, ya. Varian Cobra. Oke, berapa ini Bang kalau ini? Ini paling 250. 250. Udah besar ya. Iya. Oke, kita juga, oh ini Bang, kita langsung ke, ini teman-teman, ada satu lapak lagi di koleksiannya Bang Aziz, coba kita langsung masuk aja. Oh itu dilepas nggak Bang ini? Monstera, Deliciosa, iya. Apa bersih? Di sana juga. Oke, di dalam aja ya. Oke, kita lanjut. Oh ini ada lipstick nih Bang, nah, kalau iya. Lipstick berapa ini? Oh di stoknya banyak ya, nih teman-teman. Nah kalau lipstick ini berapa? Ini kita jual 15.000-an. 15.000 ya, murah itu teman-teman. Ini ternyata ada yang mahal, ada yang murah juga untuk adu lipstick, dan dia hasil tani sendiri ya Bang ya? Ya produksi sendiri lah. Oke, okay. Itu sama yang lipstick klasik juga sama, 15 juga? Sama, sama. Yang aja. Tengah itu, oke. Okay. Ini apa nih Bang? Ini lemon. Lemon, oh bukan ini. Orange juice ya, lemon. Kilo lemon ini berapa kisarannya? Ini paling kita jual 50-an. 50.000 nih teman-teman, ada Philodendron Lemon di Bang Aziz cuma 50.000. 50.000-an. Oke. Nah, kalau aglo kan saya kurang paham nih namanya. Ini aglo apa, Bang? Kurang paham ya aglo ya? Iya, saya kurang ngerti. Ini sebutnya ada ruby ya? Ruby. Bukan anjaman nih. Bukan. Ruby ini. Ruby ya?
Ya Pak, inilah bisa, ada aglomerah. Bisa Dut Anjamani. Bisa Dut Anjamani juga ya. Ini berapa Bang kalau di sini? Kisarannya aja. Kisaran ya 75.000. 75.000 aja per polybag. Nah, kalau teman-teman bawa pot nih biasanya kan tanya nih bawa pot, bisa ya Bang ya? Bisa. Dan ini satu lagi Bang yang sering ditanyain sama penontonnya ini, di sini bisa masuk mobil atau parkir mobil? Aduh, ini mobil mobil truk aja bisa di sini. Bisa ya, berarti bisa ya teman-teman. Sampai persis ke nursery depan rumah nih. Oh, langsung di depannya langsung. Iya. Kalau mau parkir nanti iya. Untuk mapnya saya sertakan di kolom deskripsi. Iya. Oke, kita lanjut nih, Bang. Ini apa sih, Bang? Singonium. Ini singonium apa? Apa namanya? Mickey Mouse. Oh, singonium Mickey Mouse. Ini dilepas apa enggak, Bang? Dilepas ya, paling ini yang dilepas nih anaknya. Oke, yang anakan dulu ya. Iya. Ya, ini anakannya berapa, Bang? Ini paling di sekitar 100.000. 100.000 ya, dia Mickey singonium Mouse. Mickey Mouse. Iya. Oke, kalau di sini bilangnya singonium Mickey Mouse gitu ya, Bang ya. Untuk nama latinnya kurang tahu. Ini ada Mango Illusion. Ya, Mango Illusion. Singonium ya. Ini berapa, Bang? Ini paling sekitar 70.000 nih rimbun. Teman-teman, ada singonium Mango Illusion, tapi udah rimbun banget ya Bang ya. Iya, dan stoknya pun banyak. Nah, ini ada yang Maria. Maria, ya. Maria Illusion. Illusion. Ah, ini berapa Bang? Ini. Sama ini sekitar segitu. Oke, berapa tadi? 70.000 ya. Oke, ini teman-teman. Ini ada Jacklord. Jacklord kan ini? Iya. Kurang paham. Nah, ini berapa Bang kalau Jacklord dulu? Jator paling sini sekitar 20.000-an. 20.000? Iya. Wah, ini teman-teman ada Philodendron Jaclor. Iya. 20.000 tapi udah gede banget loh ini hitungannya dan dia cepet ya Bang ya. Iya. Nah, kalau Monstera nih Bang. Monstera ya? Heeh. Uh-uh. Deliciosa apa bersih itu? Deliciosa. Deliciosa ya. Ini ada kingnya juga sih. Coba yang mana? Salah satu aja Bang. Iya. Nah, ini berapa Bang kalau Monstera King Deliciosa ini? Yang kecil kayak gini ya? Oh, yang ukuran agak kecil. Kecilan lah ini ukuran. Ini paling sekitar 150-an ya. 150.000 tapi udah 1 2 3 4 5 daun ya Bang ya. Iya, betul. Dan udah pecah 2 daun. Oke. Kalau yang paling besar nih Bang, kan ada yang besar juga, berapa? Kisarannya besar aja. Paling gak sekitaran 4 sampai 500.000. Berarti kisarannya 150 sampai 500.000 rupiah ya, aja ya Bang besar, ya. Untuk Monstera Deliciosa. Udah besar-besar. Nah, ini stoknya teman-teman ya. Banyak juga. Dia enggak bisa di tempat panas ya Bang ya kalau Monstera ini ya? Dia harus teduh juga. Ya. Teduh. Oke, kita lihat stok Andansoninya tuh Bang. Ini Andansonia ya Bang ya? Iya, Andansonia Jambol. Ini janda bolong. Berapa ini Bang kisarannya? Ini paling kita jualin sekitar 10 sampai 15.000 ini. 10.000 sampai 15.000 aja ya, nih teman-teman. Ya. Ada Monstera Andansonia, stoknya pun banyak. Berapa tadi? 10.000 sampai 15.000 ya. Bebas pilih ya Bang ya. Pilih bebas. Dan dia juga pertumbuhannya cepat. Ini ya. Ada aglo sama ya Bang tadi? Iya, masalah Dut. Oke. Ini ada aglo beda lagi nih Bang. Ini aglo apa sih? Oh, itu lu enggak salah apa itu? Kocin tembaga. Kocin tembaga ya. Berapa ini Bang? Ini sekitar 250-an. Nih teman-teman ada aglo nema kocin tembaga di Bang Aziz cukup 250 ya. Ya. 250.000 aja. Oke, nanti ada lagi Bang? Kayaknya udah cukup. Udah itu cukup ya. Jadi teman-teman ini ya Bang Aziznya ya. Di alamatnya bisa diulang Bang? Alamatnya kita Jalan Raya Pengasinan RT 03 RW 01 Sawangan Depok. Untuk nomor teleponnya bisa sebutkan? Ya, 0818 0685 2151 ya. Kalau WA juga itu. Itu nomor WA ya. Kalau ya. Online khusus WA aja apa ada akun Tokped atau apa gitu Bang? Enggak, kita biasanya cuma Japri aja ya. Japri langsung aja atau lebih enak nanti ya. Teman-teman bisa datang langsung ke sini ya. Ke lokasi. Benar. Oke, makasih Bang Aziz. Semoga lancar usahanya dan berkah ya, ya Bang ya. Amin. Oke, dadah Bang Aziz.